hari ni ada CSR program dengan fans, my fans. Kita partner dengan Chatai Malaysia untuk pergi ke rumah-rumah fakir miskin di Kuala Selangor. So hopefully boleh memberi banyak inspirasi kepada saya dan juga kepada semua yang ada pada hari ini, insyaAllah. Apa yang tak ada lagi? Macam mana? Dia tak ada basikal. Apa tadi? Sinki pun tak ada. Sinki, washing machine, peti ais. Hari ini kita nak buat CSR. Kita akan pergi kepada 10 buah rumah. Kesihatan macam mana? Sakit asma. Sakit asma. Kan masih kan susah nak keluar sebabkan asma kan. Memang payah nak keluar. Kita bagi sikit barang-barang. Terima kasih boleh buat breakfast. Syukur Alhamdulillah. Semoga kamu. Amin. Semoga dicepatkan jodoh. Amin. Kau nak kahwin lagi. Assalamualaikum. Sebenarnya saya kagum dengan Aini dan adik-adik dia sebab dia boleh sacrifice semua benda at a very young age untuk jaga bapa dia yang sakit. Bapa dia yang tak ada kaki, tak ada tangan, yang ada masalah jangkitan kuman, dan boleh bergila-gila jaga. And ada banyak lagi orang kat luar sana yang ada macam-macam tapi nak jaga pun tak. So insyaAllah kalau bagi mereka yang tengok ni boleh jadi contoh dan inspirasi untuk jaga mak ayah mereka. Okay, sekarang kita berada di rumah Pakcik Encik Abdul Aziz. So rumah ni dia duduk seorang diri saja dan dia golongan OKU. So kami sediakan barang-barang keperluan asas macam beras, minyak, gula. So dia boleh memasak lah. Okay, kita ada bawa barang, ada meja makan, mari. Ni so letak sini meja makan. Ni ada cash, ada juga barang-barang. So Terima kasih banyak sudah terima rawatan kami. Terima kasih. Sama-sama, okey. Assalamualaikum. Ini nama siapa ni yang ni? Ya? Nama siapa? Umi Kasro. Oh, jadi tak sedap. Dua-dua pun Makcik Siti yang jaga. Okey, sekarang ni rumah keempat, rumah Puan Siti. Dekat dalam rumah ni dia ada dua anak OKU yang dijaganya sendiri dan dia tak ada semua pencarian. Jadi kami datang ni dan bawa bantuan dan saya dan Chatan bersetuju untuk bantu untuk sambungkan bantuan tu melalui duit bulanan juga. Okay, terima kasih banyak-banyak sudah diterima lawan kami. Semoga makcik pun sehat juga. InsyaAllah. Doa saja untuk kami itu cukup dah, itu lebih daripada cukup. InsyaAllah semoga Allah memudahkan. Asal ialah tuan rumah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi rumah saya tak ada lah seberapa. Okey, dalam keadaan kehidupan diorang macam ni, tapi saya sangat-sangat suka sebab diorang semua positif. Ada yang sakit tapi diorang still positif. Jadi environment dalam rumah tu sungguh pun macam-macam masalah, diorang tetap ceria. Bersatu. Okay. Berapa bulan? Dah 22. Umur 22? Tak masuk 23. Kita akan cuba bantu setiap bulan. Terima kasih banyaklah. Saya happy lah ada sebab Lofa datang rumah kan bagi semangat semua. Saya ni buat program CSR ni bukan saya seorang. Saya ada satu juga datang. Hari ni untuk kali ni kita ada catan yang sama-sama sponsor untuk program ni. Tapi ada juga fans yang baik hati ni
tambah duit, beli basikal je, beli ais. Jadi, jangan nangis. Daripada chat time sendiri, dia bagi peti ais. Mana keperluan pihak rumah ni sendiri. Basikal dengan peti ais memang keperluan untuk rumah ni. Jadi, setakat mana kita bantu, itulah keperluan harian. Basuh-basuh. Adik pergi sekolah bawa berapa, bawa berapa duit? RM2. Adik bawa apa? RM2 cukup tak nak makan? Cukup makan apa je? Kadang-kadang menaik. Ya, saya tanya adik-adik anak pada pakcik tadi. So, kalau kat pergi sekolah bawa berapa ringgit duit? Dia cakap bawa RM2. RM2 cukup ke nak makan? Dia kata kadang-kadang dia minum air je. So, saya. Kita ni mungkin yang ada banyak pendapatan, dapat banyak macam-macam, kita kurang bersyukur. Tapi, you know, when kita bila kita dah tahu benda-benda macam ni sebenarnya macam, nah, kita memang bersyukur lah. Oh, dapur kita, dapur pun kita ada bagi juga ni. Pasanglah sini. Jadi kita ada duit juga untuk saya mampu cakap. Terima kasih banyak-banyaklah. Hanya Tuhan jelah yang balas semua ni. Okey. Wajiblah. Saya pun ucapkan terima kasih kepada Chat Time kerana join CSR program bersama Neelofa team. Thank you very much. Thank you so much for having us. We are so happy dapat sama-sama experience this today. Dan what do you want to say? Thank you so much to Neelofa team sebab jemput kita bersama-sama untuk CSR ni. Hopefully next year kita akan buat lagi. InsyaAllah. Kita continue lah, insyaAllah. Yep. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua.